Nyamuknya kali pun. Kurang lama kali. Udah lah. Tidur lah aku lu. Tidur kali juga. Enak kali. Hoi. Woi maling, woi. Maling. Itu. Itu udah lari. Woi cepat bantu. Aduh. Itu malingnya, maling. Woi, cepat kejar. Gemuruh, aduh. Aduh. Oi maling. Oi bantu lu. Maling. Oi, mana sini cepat bantu lu. Dua kali. Kenapa nih? Aduh, cepat. Bantu. Aduh. Itu keburu pergi malingnya. Aduh. Biar aja dulu. Lama kali. Jadi ganggu nanti kayak aduh. Orang stroke itu diganggu makin sakit dan hampir berkena. Cepat kejar. Oh, ini ketemu orang ini. Tunggu aja. Aduh, cepat. Coba cepat bantu. Jangan enggak usah dibantu, biar aja. Aduh, kacau. Ini kok malam lagi. Dia ini. Bisa sendiri nih. Oh, nanti lari dia tuh, cepat. Apa yang larinya? Dia lagi duel sama malingnya, biar aja. Sakit kali bah, lari pula malingnya, cepat oi bantu. Kalau dia kalah baru kita bantu. Ini tontonan gratis juga ini. Aduh. Kena oh. Cepat. Makin diberi makin jadi nih. Cepat. Biar aja. Gawat nih. Diam. Ini payah nih orang-orang kayak ini. Oh itu oi. Udah nampak dia. Empat dia lagi. Udah gawat nih. Nggak usah. Kacau kali banget. Cepat. Maling. Tolong. Cepat tolong. Aduh. Cepat. Oh, maling. Mana malingnya? Itu. Aduh. Maling. Aduh. Inilah. Maling nih bang. Di mana? Itu rumah warga. Dapat nggak? Kabur. Maling apa dia? Maling kambing. Bukan ayam? Bukan. Aduh. Kambing pun. Kambingnya dapat? Nggak dapat. Yang dapat? Lari lah dia. Aduh. Kacau kali, bah. Lambat kali kira orang nih. Siapa mimpi tadi? Aku. Sama siapa tadi? Sama siapa kejarnya? Aduh. Nggak ingat ya, susah ya. Aduh. Berat kayaknya ini. Jauh larinya. Nggak dipukul dari sama maling tadi kan? Nggak. Aduh, inilah nih. Gimana tuh, aduh. Untung cuma mimpi nih. Kalau sempat jadi tadi. Untung lu baca ta'awuz dulu untung nih. Udah tadi. Ludah dulu ke kiri kalau mimpi-mimpi gitu. Untung dipukul sama malingnya kan? Gara-gara maling ludah kiri. Apa-apa ya membilang nih. Dipukul tadi sama malingnya kan? Hampir aja kena. Nggak kena? Enggak. Hampir aja lari. Aduh. Jadi anak tengok tadi kok aduh gitu kan. Jadi apa? Masyarakatnya nampak kali larinya. Nggak mau ngejar. Untung udah dipukul-pukul gini tadi. Enggak. Kalau itu udah gini kan lah. Langsung dipukul ya. Kasihan kambing itu. Tadi gak langsung bangun ya karena tengok lagi duel sama malingnya. Nah, jadi jangan diganggu dulu. Nanti gak enak kan. Gak adil nanti lagi duel kok dibantai kawan gak bagus. Enggak ini. Enggak ya. Ada. Kenapa? Buat tidur tadi di sini? Iya. Kok bisa ketiduran? Bisa ketiduran sini. Lagi ronda. Boleh tidur lah kalau. Ngantuk kali cuman ada lagi. Kok sempat ada maling beneran gimana? Tugas itu harus dijalani. Iya, tugas dulu. Cuman untuk kali, cuacanya enak pun tidur. Sediakanlah kopi. Aduh, iya, kayak kosong kali. Tempat ronda ini, kopi tak ada, kuih tak ada. Pak RT-nya gak jelas. Kuat kita nih. Tapi orang udah dikasih kemana uangnya?
Habislah. Habis gimana? Proyek lagi? Iya. Ya putaran duit tuh ke situ juga. Beli coklat lagi? Enggak lah. Hmm. Proyek coklat. Udah beda nih waktunya. Iya. Aduh, aduh. Lah, kayaknya antum mimpi buruk nih. Mm-hmm. Kayaknya ya. Antum ada yang salah antum nih. Kok bisa? Iya, kok tidur? Tidur kok. Gitu bisa. Cuman nama juga jaga ronde. Belum mandi wajib antum nih? Enggak lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Habibi. Kepahalukum. Khair. Alhamdulillah. Ribut kali sampai ke sana. Coba agak-agak di... Agak di... Tangguskan dulu ini soalnya. Apa lagi? Emang kayak kesurupan lagi. Agak-agak kali, lagi tidur. Enggak tenang. Belum sadar kali kayak ini nyawanya, belum balik semua kayaknya. Nah, kalian udah lama sini? Tahu orangnya aku udah lama sini. Tadi baru nyampe, nengok dia. Nengok dia kok. Kok aduh-aduh-aduh. Dari jauh. Ini orang ngeronda atau ngapain di aduh-aduh berapa? Nah, kita lagi apa sawan-sawan gitu. Biar aja dulu, maksudnya tadi jangan diganggu. Malah tidur. Kan? Terus? Mimpi ada maling. Ini lah, wak. Siap siaga. Itu mimpi apa kenyataan? Gak tahu lah, tuh. Cuman waktu tidur tadi udah nampak bayangan itu aja aku tengok. Ini pasti nih. Gak memperhatikan adab-adab tidur. Sehingga mimpinya buruk kayak gitu. Ya itu sebab-sebab tuh. Bisa jadi. Tidur jangan salah-salah aja. Tidur apapun tidak pernah. Islam itu mengajarkan kita untuk apa namanya memperhatikan adab-adab. Termasuk adab tidur ada. Ini pasti betul. Karena mimpi-mimpi kayak gitu tuh. Gara-gara gak memperhatikan adab-adabnya. Mungkin ngantuk kan, langsung tidur gitu. Iyalah, mana ada adab lagi. Orang tidur ngantuk, tidur. Nah, itu dia. Itulah muslim yang tidak memperhatikan bagaimana keseharian. Kesehariannya itu memperhatikan sesuai dengan syariat. Islam mengajarkan, bahkan kita masuk ke kamar mandi, ada adabnya. Kita bertamu, ada adabnya. Ya. Kita bertemu dengan saudara kita, ada adabnya. Bahkan sampai adab tidur pun ada adabnya. Dia gak sembarangan. Jadi bukan asal tidur aja nih. Itu dia sebab mimpi tadi tuh. Mimpi buruk itu disebabkan mungkin kita tidak memperhatikan adab-adab kita sebelum tidur. Bisa jadi sih. Jantungan kan? Tahu. Apa adab itu? Gak tahu lah. Awal nah, tidur. Itu ini duit aja cuman. Itu dia sebabnya tuh. Proyek aja dia tak. Disebabkan karena dia tidak memperhatikan adab. Ya ngelindur. Tak apa-apa ngelindurnya itu. Ngeri kali tadi kayak aduh. Sampai teriak-teriak ya. Pertama dua lah nanti. Oh mantep nih gitu kan. Jadi biar aja. Langsung nampak malingnya jadi. Kok aduh. Nih perlu kita sampaikan di sini. Biar enggak lagi terulang kejadian seperti ini. Adab-adab tidur. Apa aja. Adab-adab tidur. Apa aja? Tahu lah, Pak. Adab tidur. Tidurlah. Apa lagi? Makan dulu baru tidur. Ya, itu nikmat ya. Itu dia. Ya, itu. Boleh tuh. Udah kenyang. Nampak dia sifat malas yang langsung. Orang yang banyak makan. Orang yang misalnya dia selesai makan langsung tidur. Itu kan orang ciri-ciri orang pemalas kan. Iya kan? Tahu lah, Bang. Itu dia harus diperhatikan, Bang Padil. Gak boleh diulangi. Kita harus memperhatikan adab. Salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adab tidur kita. Dilarang kita itu tidur sebelum menunaikan salat Isya. Ah, ini udah salat belum nih? Udah salat belum? Aduh, lupa pula. Salat udah lupa dah. Salat aja lupa. Nama juga fokus. Itu niat. Yang pertama, kita perhatikan tidak ada tidur sebelum menunaikan salat Isya. Itu perintah Rasul. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum kita menunaikan sholat isya. Jadi tunaikan dulu sholat isya baru beranjak ke tidur. Itu adab yang harus diperhatikan sebenarnya. Kemudian yang kedua, Rasulullah juga membenci orang yang selesai sholat isya tetapi dia memperbanyak pembicaraan. Artinya kombur dia kan. Begadang gitu. Karena, itu bukan adabnya. Karena apa efeknya? Orang yang bergadang, misalnya dia selesai sholat isya nih. Ah, aku udah selesai sholat isya kok.
ya aku mau kombur dulu, duduk sama teman-teman. Nongkrong. Sampai lupa waktu, jam 12 baru balik rumah gitu. Itu sebenarnya, ya bukan gak boleh sih sebenarnya sini. Boleh aja, kita nongkrong, anak muda nongkrong. Ya wajar sih kan. Tapi yang salahnya itu kita nongkrong sampai larut malam. Kita memperbanyak perkataan-perkataan yang gak bermanfaat. Kalimat-kalimat yang mungkin itu melalaikan kita. Hmm. Lebih parahnya itu sampai subuhnya lewat ya. Iya. Itu. Fenomenanya. Sebenarnya apalagi tongkrongannya itu bukan berkaitan tentang faedah ataupun ilmu. Kombors itu membicarakan tentang cewek. Apalagi hal-hal yang mungkin melalaikan bisnisnya. Hal itu sebenarnya gak masalah sih. Gak masalah, itu mubah. Tapi jangan sempat hal mubah itu menjerumuskan kita pada kelalaian sehingga berubah menjadi haram. Termasuk tongkrong. Karena anak-anak muda sini kan tongkrongan, insya Allah kan. Warung kopi. Warkop. Bang Fadil, di sini. Nah, ini mana nih? Mau jaga. Kalau ada kepentingan kayak kita nih. Kan ini udah ada. Iya, itu kan lain cerita. Tapi kan ada yang lebih wajib di antara kewajiban. Sholat. Ini belum sholat lagi. Ini salah. Makanya mungkin sampai sini cepat kali. Iya, itu dia. Masih ada waktu kan. Bukan masalah waktu. Itu yang dibilang Rasul tadi. Apa tadi bunyi pertama Bang Fadil? Coba ulang. Adabnya? Ya pada dia, pada dia. Dilarang. Tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Bang Fadil, udah sholat isya? Tidur duluan baru. Nah, itu udah satu kesalahannya. Kemudian tadi, sebelum tidur, apa kerja Bang Fadil? Langsung aja lah. Ada yang nyamuk. Amanahnya di sini tuh apa Bang Fadil? Jaga nyamuk. Orang suruh jaga kampung. Jaga nyamuk dulu. Bukan, maksudnya mau tidur dulu biar nanti fresh. Itu dia. Fresh. Kan katanya mau sini mau jaga kampung, jaga biar gak ada keamanan. Tapi sampai sini tidur, berarti melalaikan amanah. Oh itu bahaya juga Bang Fadil. Itu. Adab yang pertama dan yang kedua udah saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga. Sebelum kita tidur, ada gak berwudu? Sholat aja belum. Jauh ya Bang. Ya, ini kan kita menyampaikan. Jadi kalau gak wudu, gak bisa tidur? Bukan masalah gak bisa tidur. Ya silakan tidur, cuman adabnya sesuai gak gitu. Kalau ada sesuatu yang lebih baik, kenapa kita nyari sesuatu yang... ada yang lebih baik, kita kerja. Itu loh maksudnya Fadil. Bukan berarti Bang Fadil berpikiran, oh kalau gak wudu berarti haram tidurnya. Gak gitulah. Oh, cuma gak dapat pahala aja gitu. Iya, gak pahala. Gak, ya gitulah definisinya. Antum ada yang dapat pahala sama yang biasa aja. Tapi gimana? Pahala lah. Yaudah itu. Wudu antum besok-besok ya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya. Ketika engkau ingin mendatangi tempat tidurmu. Atau tempat berbaringmu. Maka berwuduklah sebagaimana engkau berwuduk saat sholat. Ada gak dilakukan? Pasti gak ada. Sholat aja belum. Ini makanya tadi apa namanya teriak-teriak karena berwudu. Iya. Coba wudu. Terus tadi kayaknya perhatikan tidurnya ngadep sana, ngadep kiri nih. Kiri kayaknya. Itu lagi satu. Wadapnya kan tidur kita tuh harus ngadep kanan. Iya. Gak harus sih. Hari itu pun sampai. Iya. Kayaknya kesalahan banyak kali. Udah ke kiri, gak wudu. Islam itu sempurna. Sampai menghadap pun tidur. Ya Allah, itulah kemuliaan dan keistimewaan Islam. Orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu, mempelajari tentang Islam itu, apakah mereka bertambah kekafirannya? Tidak, mereka malah tertarik mempelajari Islam itu karena adab-adab Islam itu. Saking rincinya, bahkan ketika kita hendak masuk ke kamar mandi aja, ke WC, ke toilet, itu Islam mengatur. Sedangkan di agama lain, ya bebas masuk, keluar masuk. Iya. Tapi Islam begitu detailnya mengatur kehidupan kita, termasuk adab tidur. Ini Bang Fadil tidur hadap ke kiri. Itu gak baik. Salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya di mana Aisyah mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertidur di mana dia membaringkan apa bahasanya itu? Menghadap ke kanan gitu. Oh, berarti tidur ada ke kanan. Iya. Itu usahakan lah gitu waktu tidur tuh menghadap ke kanan. Kalaupun nanti di luar tidur kita kan gak sadar gitu. Tapi sebelum kita tidur tuh usahakan kita berbaring sebelah kanan. Dan juga menurut kesehatan itu bagus juga kan. Katanya desain sekarang itu dia kalau kita ngadep ke kanan untuk kerja lambung sama organ yang sebelah kiri nih jantung nih jadi gak berat dia. Kalau kita ke kiri, nah itu memberatkan organ-organ ini gitu. Iya.
Itu dari segi kesehatan loh, Bapak Dim. Sementara 1400 tahun yang lalu Nabi udah nyuruh kita. Berarti demikian Islam. Dan oke, okay, itu berarti enggak ada tiap menghadap kanan tadi. Ya kok. Udah teriak-teriak aja gitu ya. Aduh-aduh gitu. Seru. Itu kan seru. Kalah tapi kok iya. Aduh. Ya, kemudian gimana? Ada baca doa. Aduh, doa lagi orang ngantuk macam-macam Pak baca doa. Kayaknya Bapak Dili disudutkan selalu kayak. Mana lagi orang ngantuk baca doa, mana sempat. Ini kayaknya akibat gak ngaji dulu kayak. Maksudnya waktu kecil sering sepele sama pelajaran-pelajaran. Gak, sering keluar dia. Cabut. Izin makan dia kayaknya. Iya. Main alip aja. Itu dia, bahasa kayak gitu, baca doa. Doa lagi? Iya. Kok udah sholatnya doa? Ada zikir-zikirnya loh yang diajarkan Rasul. Iya banyak loh. Banyak zikirnya. Pakai zikir begitu. Iya. Kira di sholat aja ada zikir sama doa. Ya Allah ya Rabbku. Kita sebelum tidur, nah, sebagaimana kita katakan tadi, berwuduk dulu. Selesai berwuduk, baru kita, oh ya lupa. Jangan lupa mengibas. Tahu gak? Mengibas. Nah itu juga. Ibas apa? Karena di hadis Rasulullah SAW, salah satu adab Rasul itu ketika dia hendak tidur, dia mengibas terlebih dahulu sarirnya. Atau tempat tidurnya. Tempat yang akan ditidur itu, dikebet-kebet dulu istilahnya. Terus pakai sarung itu. Karena sapu lidi mungkin, atau pakai sesuatu ini lah. Ini kan sarung ini ada. Ya, pakai. Kibas-kibas dulu, tahu gak? Itu apa ya Pak? Kibas dulu, tahu nggak? Apanya Pak? Karena kita tidak tahu, mungkin di situ ada jin yang tertidur, atau jin yang menempatinya. Ini bisa jadi nih tadi, mungkin duel sama. Is, betul kali, disebabkan itu. Karena kan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika misalnya tempat, suatu tempat tidak ditiduri ataupun ditinggalkan terlama, paling kurang itu 3 hari kalau nggak salah. Dijamah manusia. Dia itu pasti akan dijamah oleh jin. Di tempat itu. Ini kan jarang Bang Padil sih. Maksudnya kita malam-malam aja apa? Kita kan enggak tahu, tapi asalnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh ketika dia datang ke tempat tidur atau tempat yang ingin dia tiduri, maka dia mengibaskan tempat itu lalu dengan membaca bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Oh, ada doa juga ya. Bukan doa Bang Padil, itu basmalah. Ada basmalah. Iya. Gitulah maksudnya. Udah bacaannya dia. Karena kita nggak tahu, bisa jadi jin itu di situ dia berteduh atau di situ dia bertempat, tiba-tiba kita tiduri dia. Ada sebuah kasus nih Bapak Adil. Ini kisahnya ma'ruf, tiap dikisahkan oleh salah satu syekh, di mana ada seseorang diganggu oleh jin. Diakibatkan dia menginjak rumah jin itu. Jadi dia injak gitu, jadi jin itu marah dan seterusnya itu dia diganggu sampai pada saat itu dia merasa terganggu gitu. Dia merasa risih. Kenapa aku sering mimpi buruk? Kenapa aku mimpi sering merasa enggak enak, gelisah gitu. Lalu ketika orang ini datang kepada syekh ini meminta untuk diruqyah lah bahasanya. Lalu dibilang, sesungguhnya engkau telah menginjak rumah jin. Sehingga jin itu marah kepadamu, dendam kepadamu dan ingin mengganggumu. Itu loh. Tempat-tempat kosong gitu yang jarang ditempati. Itu bisa dihinggapi ataupun ditempati oleh jin. Makanya sunnah Rasul itu ya dikibas dulu. Pakai kain sarung, pakai apa. Dengan mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Ada gak dilakukan itu? Enggak lah, orang tidur kok. Itu dia. Berarti lengkap lah ini kayaknya kesalahannya nih ya. Kecapean mungkin. Kecapean. Kita mungkin husnuzan lah sama Bang Padil. Bang Padil kan kerjanya berat. Iya berat. Dia kan siangnya bekerja. Apa kerja Bang Padil, kuli? Semua dia enggak pandang boleh. Pokoknya di kampung ini mindset-nya semua ini. Jajaran jabatan itu kayaknya dia masuk semua gitu. Mindset-nya kayak mana aku bisa punya uang nih? Iya. Ini harus jadi duit nih. Tapi utang banyak astagfirullah. Jangan. Dulu. Udah dibayar. Sekarang udah. Kayak gak enak perasaan juga nih. Sedetail itu loh berarti. Detail. Ya. Zikir tadi banyak zikirnya. Karena saking baca itu beberapa riwayat, beberapa sumber, itu banyak zikirnya. Ya kita kan seringnya taunya itu doa yang ma'ruf gitu ya. Doa yang ma'ruf. Enggak doanya Bang Billy. Memang. Doanya. Apa? Bismika Allahumma ahya wa amut.
Itu yang ma'ruf. Baca tiga kul ya. Salah satu zikirnya itu, pertama yang anda ketahui itu membaca ayat kursi. Hmm. Ada baca ayat kursi? Enggak dah. Tuh, pertama membaca ayat kursi. Kedua, membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ada juga yang mengatakan surat Al-Imran. 10 ayat terakhir surat Al-Imran. 10 terakhirnya itu. Kemudian surat Al-Muluk. Itu banyak sekali faedah-faedahnya. Ya, mungkin memang agak berat sih. Semampunya aja lah. Ya, semampunya sih. Dan itu gak ada patokan harus membaca ini, gak. Minimal ya ayat kursi kan bisa gitu. Ayat kursi, kemudian yang trikul. Ya. Kulallahu ahad, kulallahu birabbil falaq, kulallahu birabbin nas. Itu kan mudah. Mm-mm. Kan? Semua orang bisa lah ya. Semua orang bisa. Gak mungkin Bang Padil gak hafal. Gak mungkin gak hafal. Trikul hafal gak? Tiga kul. Bismillah ya. Bismillah aja. Insyaallah. Nanti kita belajar ya. Mudah-mudahan gitu kan. Kita enggak boleh spell juga. Enggak boleh. Dia ini masyaallah dia. Kemudian selanjutnya itu apa lagi Bang Fadil? Enggak tahu lah, makanya aku kasih tahu biar tahu aku biar aku praktekkan langsung nanti. Udah bisa nih praktekkan tadi yang disebutin? Udah bisa. Tapi lupa. Berapa dah kita sebutkan tadi? Setengah udah bisa lah. Enggak semua ya, enggak setengah. Kan perlu dicerna dulu. Enggak apa-apa semampunya. Zikir-zikir tadi. Kemudian ada fenomena misalnya kita terbangun tuh. Terbangun macam Bang Padil tadi. Tadi ya ternyata ada bacaannya tuh. Iya, ada bacaannya. Oh, apabila terbangun dari mimpi buruk gitu ya. Iya. Dengan meludah ke kiri. Ke sebelah kiri. Jangan muka orang. Apa hubungannya? Kan tadi ada suruh antum enggak. Itu dia. Soalnya enggak ngaruh. Apa? Inilah kalau ngaji sering bolos ludah. Iya, Bang Padil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan atau memberikan arahan, mengabarkan kepada para sahabat melalui hadisnya, ketika engkau merasakan mimpi buruk gitu, fima makna gitu, maknanya kalau engkau dalam keadaan tidur kemudian diganggu oleh jin, karena kan mimpi buruk datangnya dari jin. Jadi ketika engkau mengalami mimpi buruk itu, maka terbangun dengan beristighfar kepada Allah, astagfirullah gitu kan, beristighfar lalu meludah ke sebelah kiri. Ludah ke kiri. Ludahnya jangan puh, gak kayak gitu. Jangan kayak mudah, iya, betul lah. Pula. Oh, sikit aja berarti. Iya, maksudnya sekedar ala kadar. Itu dia. Karena itu dia. Karena mimpi buruk itu datangnya dari syaitan, datang dari jin. Dan itu akibat dari, ya, karena kita tidak menjalankan syariat atau sunnah-sunnah Rasul sebelum tidur. Itulah akibatnya kenapa itu bisa terjadi, mimpi buruk itu. Mimpi itu datangnya dari mana aja? Ya ada dua, mimpi dari itu. Dari jin tadi, terus dari? Ya mimpi yang datangnya dari Allah memang, dari qadarullah memang udah ditakdirkan untuk mimpi. Cuma dua aja? Ya kan mimpi itu ada mimpi baik sama mimpi buruk. Semua mimpi lah nih. Dari sumbernya nih. Sumbernya, kalau mimpi yang baik ya datang dari Allah lah. Enggak, anda nanya mimpi itu dari setan, dari Allah, terus dari? Yang anda ketahui itu. Cuma dua berarti? Karena kan ada mimpi baik sama mimpi buruk. Ada gak mimpi pertengahan gitu? Bukannya ada sebagi ya, paling gak dari apa? Pikiran manusia itu. Bisa jadi. Jadi, gara-gara mimpi buruk itu, datangnya pasti dari jin. Berarti kalau misalnya gak mimpi buruk, harus diperhatikan ada adab tadi itu ya? Iya. Jadi agar terhindar dari, apa namanya itu? Gangguan. Dan ingat Bang Fadil, sebelum tidur, para ulama mengatakan sebelum kita tidur introspeksi diri. Untuk ibaratnya gini, Bang Mila, kita kan Bang Dian juga Bang Padil. Muhasabah diri. Muhasabah. Jadi terus kezaliman hari ini apa aja gitu kubuat. Maksiat yang maksiat gitu. Hari ini apa aja gitu. Antum ngapain aja hari ini? Dari pagi. Perbanyak istighfar kesalahan ketika itu. Ini. Kira-kira udah baik belum? Karena esok kita enggak tahu umur kita masih berlanjut tiba-tiba apa enggak. Tiba-tiba kalau lagi tidur terus wafat. Enggak bangun lagi. Juga ya. Maka itu dia. Perhatikan adab-adab ini. Dan insya Allah atas izin Allah. Tidak akan ada gangguan-gangguan dari syaitan. Bi'idhinillah ta'ala. Oke. Insya Allah praktekkan semua nanti lah. Ada adab-adab dari itu. Semuanya kan? Iya lah.